Baik, kita dah nak mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab, yakni surah Al-Fatihah, untuk kita sama-sama hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru-guru kita alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, sahabat andai kita, kepada diri kita sendiri muslimin dan muslimat sekalian sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafatin 'adada ma wasi'a 'ilmullah amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Allah Taala takdirkan kita untuk kita dapat lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan seberapa banyak amal dan juga kebaikan untuk kita jadikan sebagai bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari nanti. Terima kasih di atas kehadiran ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, bakal-bakal tetamu-tetamu Allah sekalian. Saya ucapkan tahniah kerana dapat hadir. Yang tak dapat hadir, mungkin ada urusan-urusan yang tak dapat dielakkan. Dan masih belum terlambat, jangan lupa untuk kita berniat iktikaf di dalam masjid ini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini boleh manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung kuliah kita, iaitu kita akan masuk pada tajuk yang ketiga, iaitu miqat, ya, tempat berniat haji dan umrah.
Kemudian kelebihan menunaikan umrah. Ya. Jadi ini di antara adalah kita akan bahas pada hari ini insya-Allah. Ya, kalau tak faham, kalau tak jelas, apa boleh tanya kat saya insya-Allah. Nah. Baik. Kita tengok dulu nah berkenaan dengan okey, yang ni dia punya mekat. Okey, yang ni minggu lepas kita dah cerita berkenaan dengan bab jenis-jenis umrah, dalil wajib umrah. Kita dah cerita. Dan pada minggu ni kita tengok iaitu berkenaan dengan mekat. Mekat iaitu sempadan. Nah, mekat terbahagi kepada dua, iaitu dan mekat makani dan mekat zamani. Ada dua, nah, iaitu mikat makani ni mikat sempadan tempat. Mikat zamani adalah sempadan dan masa yang ditetapkan, masa yang sesuai untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, baik, kalau haji sempadan dia, mikat makani tempat dia, ada tempat-tempat dia untuk kita berniat haji. Nah, dia ada tempat-tempat dia. Mekat macam bagi jemaah yang dah pernah pergi buat umrah, dia tahu mekat dekat mana. Kalau kita daripada Malaysia nak masuk terus ke Mekah, kita akan memakai pakaian ihram di tanah air kita, dan kita akan berniat di atas kapal terbang. Mekat kita akan melalui Khanu Manazil. Itu kebiasaan bagi jemaah Malaysia. Tapi bagi jemaah yang mana, kalau kita dia masuk ke Madinah, dia akan masuk ke Madinah, dia berada di Madinah dan lebih kurang dalam 7, 8 ataupun 10 hari dalam masa-masa yang ditentukan. Kemudian dia akan bertolak daripada Madinah ke Mekah dan akan bermiqat di Bir Ali. Akan bermiqat di Bir Ali. Itu miqat makan ini sempadan ataupun tempat. Miqat masa, dia ada masa dia nak buat haji, dia ada masa dia. Nak buat haji, dia ada masa dia. Bila bulan-bulan haji, saya nak tanya tuan-tuan. Bulan-bulan haji bila? Ha? Bulan haji tahu tak bulan haji? Sampai hari ni, kita tak tahu. Yang tahu, korban sembelih lembu. Betul tak? Bulan haji, bermula dengan satu Syawal. Satu Syawal. Hari terakhir kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian masuknya waktu maghrib, azan saja waktu maghrib tersebut, dah masuknya hari lain, dah masuk satu Syawal. Betul tak? Mana kita dah raya dah. Mana itu adalah dah masuk dah bulan haji. Bermula satu Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Kalau kita nak tahu. Tu dia sampai hari ini kita tak tahu lagi noh. Kita tak tahu lagi. Yang kita tahu, kaya korban sembelih lembu. Nah, tak apa. Nah, kita belajar lah. Kita belajar. Baik. Kalau umrah, mikat sempadan dia pun sama juga. Nah, sempadan tempat dia pun sama juga. Sama macam haji juga. Cuma kalau masa dia, sepanjang masa. Kalau umrah, sepanjang masa. Sepanjang tahun. Bila-bila masa kita boleh pergi. Dia beza. Haji dengan umrah dia berbeza. Saya cerita juga nak bagi tuan-tuan faham. Kalau orang tanya, kita boleh cerita. Dia ada beza dia. Nah, baik. Kemudian, mekat zaman ni, yang ni mekat masa untuk umrah sepanjang masa kecuali bagi orang yang belum selesai melaksanakan semua pekerjaan haji. Kalau dia pergi buat haji, haji dia belum selesai, dia kena selesaikan haji dia dulu. Ada. Nah, ramai. Ramai ya, ramai di kalangan jemaah-jemaah dia pergi buat kerja haji, nah, tak selesai, dah balik cerita-cerita, dia pergi pula, dia selesai dulu, dia tak boleh buat umrah lagi, dia kena selesai yang hak haji dia yang tak selesai lagi, baru dia boleh buat umrah. Nah, baik. main masuk, boleh masuk. Kalau hak uzur duduk sebelah kanan saya ni, main masuk, boleh masuk lah. Main. Mai. Mekat makani iaitu mekat tempat penduduk luar Mekah. Bagi kita yang orang Asia ni, kita ni bukan penduduk Mekah. Nah, penduduk Asia, iaitu kita selalunya akan berniat di Khanu Manazil atas kapal terbang. Nah, contoh siapa yang pernah pergi buat umrah, dia tahu. Kalau dia pergi dekat airport tu, dia tengok orang pakai ihram siap-siap,
dia tahu dah dia ni nak masuk Mekah. Kalau kita dia pakai pakaian biasa kan, kemudian tengok ni satu kapal terbang, satu kapal terbang kita ni kadang-kadang bukan semua buat umrah lagi, turun Jeddah. Ada yang masuk Mekah, ada yang terus naik baik pula pergi ke Madinah. Dia berbeza, tak sama. Jangan kita beranggapan weh, takkan nak buat umrah kena buat daripada Kuala Lumpur lagi kot. Sebab ada jemaah pernah tanya kat saya, ustaz, kita nak buat umrah ni kena niat di kampung halaman kita ke? Oh tak, bukan niat di kampung halaman kita. Tak, kita tak berniat nak buat niat umrah ni bukan di kampung halaman kita. Kita akan berniat di tempat yang telah ditentukan, iaitu miqat. Kita bukan boleh niat sesuka hati, tak. Dia ada tempat-tempat dia yang telah ditetapkan. Nah. Baik. Kemudian kalau di Madinah, kalau kita ni mai daripada Madinah, ada juga penerbangan yang masuk daripada Kuala Lumpur terus ke Madinah. Kita masuk Madinah dulu. Sampai di Madinah, tidak ada apa-apa yang kita nak laksanakan berkenaan dengan umrah. Ibadah umrah tak ada langsung. Kita hanya ziarah saja di Madinah ni. Nah, kita hanya ziarah saja. Jadi dah kita duduk di Madinah, kalau macam kita pergi umrah ni bergantung pada pakej yang kita pergi. Ada 3 hari, ada 4 hari, ada 5 hari, ikut. Nah, jadi kita selesai saja dah habis program kita ziarah duduk di Mekah selama 4 ke 5 hari tersebut. Hari ini kita akan bertolak ke Mekah. Maka hari ini kita pakai pakaian ihram siap-siap. Kita mandi sunat ihramnya. Nah, jadi sebelum kita mandi sunat ihram tu kita akan buat apa? Kita akan laksanakan iaitu beberapa perkara-perkara sunat yang digalakkan untuk kita buat. Nanti saya akan ceritalah yang tu. Nah, sampai masa dia saya akan cerita apa yang perlu kita buat. Jadi bagi jemaah yang masuk ke Mekah, ke Madinah, yang nak pergi buat umrah, dia wajib berniat di Bir Ali. Dia kena berniat di Bir Ali. Ramai tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan, ramai di kalangan jemaah wanita yang mana dia apabila dia sampai ke Madinah, dia dalam keuzuran. Bila dia keuzuran, dia beranggapan, aku tak boleh nak buat umrah. Bila dia beranggapan tak boleh buat umrah, buat apa aku nak niat? Dia tak niat. Sampai dekat Mekah, duduk dan dalam 3 atau 4 hari, dia suci, kemudian dia pergi berniat di miqat yang terdekat di Tanaim. Okey, niat dia sah, tapi dia telah melanggar miqat. Berdosa dan dikenakan dam. Sebab dia tidak berniat di miqat yang terdekat dengan dia di Bir Ali. Faham saya cakap? Saya bagi contoh lah. Kakak-kakak saya belakang dengar tak? Minggu lepas dia berkata belakang tak dengar. Dengar? Tak dengar, minggu depan saya tambah lagi speaker satu lagi. Okey. Saya bagi contoh. Katalah kita ni nak pergi buat umrah. Saya bagi contoh, jangan nak pergi cerita kat orang pula kata Mekah tu kat Kuala Lumpur. Kata Kuala Lumpur tu Mekah. Kita sekarang ni berada di Madinah. Madinah. Jadi kita bila nak buat umrah, kita akan berniat di miqat. Miqat kita yang terdekat. Daripada Madinah nak pergi ke Bir Ali lebih kurang 6 ke 7 kilometer saja. 6 ke 7 kilometer ni kita ambil lah. Kata ambil masjid Berda lah. Lebih kurang lah. Jadi bagi jemaah lelaki dia bawa ihram. Bawa ihram siap-siap. Tapi selalunya saya tak bagi jemaah buat ihram siap-siap dah. Sagi lambat punya cerita punya dah. Jadi saya suruh pakai siap-siap. Dia mandi di hotel dia, mandi sunat ihram. Cuma jangan niat saja lagi. Mandi sunat ihram pun semua siap-siap. Kemudian sampai dekat Masjid Bir Ali tu, dekat Masjid Berda tu, contoh dia bagi. Sampai dekat situ, kita turun, kita sembahyang sunat kat situ semua siap-siap. Kemudian kita niat. Di situlah kita akan niat. Kita niat di Masjid Berda. Itu adalah miqat kita. Katakanlah sampai di Masjid Berda kita tak niat. Kita bas bergerak sampai dekat juru, baru kita teringat, aku tak niat tadi bagi takut ustaz. Kenapa saya tak niat? Terlupa. Kita dikenakan dam. Sengaja berdosa. Faham tak? Sebab dah lepas sempadannya. Faham tak? Lepas sempadannya. Macam tu. Saya nak ceritakan tuan-tuan, ada di kalangan jemaah yang saya pernah bawa ni. Oh, yang ni kira dia punya Samsung Syaridul pun tak boleh lawan.
Kita cerita apalah macam mana pun dia tak mau. Nah. Kita tak boleh sampai dekat miqat. Kita sampai dekat situ, kemudian kita solat sunat ihram kat situ dan kita berniat ihram. Kita tak boleh pakai pakaian biasa dah. Orang lelaki, jemaah lelaki kena memakai pakaian ihram. Dua saja, atas dengan bawah. Seluar dalam pun tak boleh pakai. Dia tak mau. Dia tak mau. Dia kata apa? Ustaz dia kata tak apa. Sampai dekat Mekah baru pakai bayak dam. Tu saya kata kat dia tak boleh. Kalau kata kita dengan sengaja kita melanggar wajib umrah, iaitu meninggalkan larangan umrah. Wajib umrah ada dua saja, berniat ihram di miqat, yang kedua meninggalkan larangan ihram. Kalau dengan sengaja kita dibayarkan dam dam dosa. Tu dia kata apa? Oh, berapa banyak dam pun tak puas saya bayar. Lepas tu dosa dia kata apa? Ustaz tahukah saya dosa banyak mana? Itu saya dengan Tuhan. Ni kita duduklah dia guna kita ikut rimbuk dan cuma. Nampaklah kalau orang hak jenis tak faham. Kadang-kadang dia faham tapi saja dia buat tak faham. Saya tak mau. Sebab tu saya pesan main mengaji. Jemaah saya pesan main mengaji, saya nak bagi ilmu yang betul-betul yang faham betul-betul. Saya tak mau bawa orang yang happy dia ikut kepala otak dia ya. Tak mau. Kita nak buat ibadah tuan-tuan. Kita nak buat ibadah dengan Allah Taala dan ikut. Nah, kita ikut apa yang telah ditetapkan. Hukum ni bukan saya bagi, saya tolong sampaikan saja. Saya tolong sampaikan saja. Nah. Jadi kita akan berniat di Bir Ali. Kalau siapa yang masuk daripada Yaman, dia akan bermiqat, dia akan berniat ihram di Ya Lam Lam. Ya Lam Lam akan berniat dekat situ. Kalau siapa yang masuk daripada Syam, Syria, dia akan berniat di Al Jufah. Dan siapa yang masuk daripada Iraq, dia akan bermiqat di Zatul Irqin, nama tempat tu. Dia ada tempat-tempat dia. Bukan sebarang tempat kita boleh berniat. Nah, bagi penduduk Mekah ataupun jemaah yang berada di Mekah, nah, tanah halal ni adalah Ja'ranah, Hudabiyah dan Tanaim. Orang Mekah sendiri. Nah, kalau kata orang Mekah, penduduk Mekah yang lahir di Mekah nak buat umrah, dia kena berniat, dia kena keluar pergi ke tanah halal yang terdekat Tanaim. Tanaim, kedua Hudabiyah, yang ketiga Ja'ranah. Kalau jauh sikit tu, lah ni orang nak buat pitak. Itu miqat asal kita kalau daripada Malaysia, Qanu Manazil. Berniat dekat situ. Nah, kita boleh berniat. Itu adalah tanah halal. Tanah halal. Nah. Baik. Kemudian jadi gambar-gambar dia lah kalau tuan-tuan tengok. Nah, Masjid Tanaim. Masjid Tanaim ni juga dikenali sebagai Masjid Siti Aisyah. Masjid Siti Aisyah. Nah, ada jemaah dia tak tahu, kadang-kadang dia tahan teksi, dia tak nak pergi Tanaim. Siti Aisyah, aku tak mau Siti Aisyah, aku nak pergi Tanaim. Siti Aisyah tak bukan Siti Aisyah. Dialah tu Masjid Siti Aisyah tu nama dia. Nah, dia juga dikenali sebagai Masjid Siti Aisyah. Baik. Kemudian okey. Kelebihan menunaikan umrah. Nah, kita melaksanakan ibadah umrah. Orang yang mengerjakan ibadah umrah akan memperolehi berbagai kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang mendapat kemuliaan dan keampunan di atas dosa-dosa yang lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di antara satu umrah ke satu umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Rasulullah sendiri bagi jaminan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagi dalam hadis baginda, Rasulullah kata di antara satu umrah ke satu umrah Allah nak hapus dosa kita. Allah nak hapus dosa kita. Jadi kita pergi ni kita nak harap apa? Allah ampun dosa kita. Minta banyak-banyak. No? Jangan lupa dalam ni pun kita minta tentang. Kita minta. Ya Allah ampun dosa aku. Ampun dosa mak ayah aku. Ampun dosa aku, keluarga aku. Ampun sahabat-sahabat aku. Ampun guru-guru. Ampun sekalian kaum muslimin dan muslimat. Tuan-tuan, kita minta ampun untuk dosa orang yang terdahulu. Bila kita muslimin dan muslimat yang terdahulu ataupun yang kita kemudian ni, kita minta. Sama ada yang masih hidup yang telah meninggal dunia. Malaikat kata apa? Begitu juga kat atas kamu. Amin. Senang saja kita nak dapat pahala. Pahala yang mana kita dapat berbilion-bilion, berapa bilion orang Islam.
kita minta, nah, minta ampun banyak-banyak. Nah, itu kelebihan dia. Baik. Di antaranya juga kelebihan mengerjakan umrah menjadi tetamu Allah yang mendapat kemuliaan. Tuan-tuan, kita menjadi tetamu Allah, Allah jemput kita, tuan-tuan. Allah yang jemput kita. Nah. Ni kadang-kadang ada dah dapat tawaran buat kerja haji dia tak mau pergi. Dia dok keluh, oh saya bukan tak mau pergi. Semalam saya pergi ke Nuri. Pergi ke Nuri, kata ustaz ni di tabung haji dia panggil kira 2 hari lagi nak pergi, dia panggil. Dia betul kan dapat kuota tambahan kan? Kan ada dapat kuota tambahan. Ada dengar tak? Dapat, kita ada dapat kuota tambahan. Dan kita tengah duk berniaga tabung haji telefon. Oh ni. Siapkah 2 hari lagi nak pergi? Barang apa pun tak siap sedia lagi. Dia marah pula kat tabung haji. Lah bila tak dapat hang marah, dapat pun hang marah. Nampaklah ujian, tuan-tuan. Ujian. Bila dah dapat tu, jangan kisah lain lah. Kita pergi, Tuhan panggil kita lah. Allah Ta'ala panggil kita dah. Kita tolak saja, belum tentu akan dapat. Pergilah tuan-tuan, saya cakap. Pergilah. Saya kalau kata, kalau ada orang lah, dan saya ramai, kawan-kawan ramai juga. Kata ustaz, jomlah saya nak bawa ustaz pergi jalan sana, pergi sini. Tak, tak, tak perlu buat keluar duit pun. Nak bawa pergi jalan, pergi sana, pergi sini. Kata, saya tak mau. Saya nampak Mekah, Madinah juga. Itulah tempat impian saya. No? Itulah tempat impian yang kita nak pergi. Dan dalam dunia ni. Nah? Tak pergi. Tempat lain tak mau pergi. Jadi kalau dah dapat ni kita pergi, kita jadi tetamu Allah. Tetamu Allah. Bukan sebarang orang, tetamu Allah. Baik, kemudian apa dia lagi? Bumi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi kelahiran tempat Rasulullah diputerakan, dilahirkan. Tempat kita nak pergi di sana. Kemudian tempat kemuliaan, keselamatan dan keamanan. Allah bagi jaminan, tuan-tuan. Allah bagi jaminan. Siapa yang pergi buat kerja haji, buat kerja umrah yang masuk dalam rumah dia di sana, nah, aman. Allah bagi kemuliaan. Kita tak yakin tak mana lagi. Nah, selamat daripada kecelaan agar tidak mati sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi Allah Taala berfirman, nah, bagi barang siapa yang telah aku kurniakan kecukupan, aku bagi kepada dia macam-macam. Apa yang dia nak aku bagi. Tuan-tuan, saya nak tanya ibu ayah sekalian, ada tak apa yang selama ni yang kita minta yang Tuhan tak bagi, ada? Ada tak benda yang kita tak minta dia bagi, ada tak? Apa lagi yang kita nak? No? Sebagai tanda syukur kita, tapi jangan sayang duit lah. Tak fakir tuan-tuan. Tak ada lagi orang yang jemaah pi dengan saya balik duduk tepi jalan minta dengan terburung. Minta sedekah, susah. Ni saya pi umrah dengan ustaz yang balik susah papa ke dana. Tak ada lagi. Yang duk ada nak pi lagi. Yang duk ada nak pi lagi. Ni yang duk ada jemaah nak yang pi dengan saya ni ada. Yang pi bulan 3 hari tu pun ni bulan 9 nak pi lagi. Allah bagi rezeki tuan-tuan. Minta lah kat dia. Kudu'u ni astajib lakum. Minta. Nah, ni Allah Ta'ala kata apa dalam hadis Qudsi? Barang siapa aku bagikan kecukupan, aku bagikan segala nikmat aku kepada mereka, dia tidak mahu datang mengunjungi aku untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia boleh pilih. Dia boleh pilih sama ada dia nak mati sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ada dalam buku ni ada. Ni tak kira tuan-tuan kata apa ustaz nak cerita ni, tak, bukan, ada dalam ni buku tabung haji pun ada. Mainlah tengok. No, saya bukan cakap suka-suka hati, tak, ada sandaran, semua ada dalil saya cakap. Nah, mendapat bahagian doa keampunan Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi ni sayang kat kita. Nah, Nabi punya sayang dekat kita. Nabi kata apa? Siapa yang buat kerja haji ataupun buat kerja umrah ni, Nabi minta ampun siap-siap. Siapa yang mai kedua tanah haram, Mekah dan Madinah ni, kemudian dia mai mengunjungi, Nabi kata dia kunjungi aku di Madinah. Dia bagi salam kat aku, aku jawab. Dia minta ampun. Aku doa kepada Allah ampun dosa dia. Kalau kita tak mau, kita madu kat Nabi. Hari ni selawat kat Nabi.
No, selawat pagi tak ada pun buat sehari 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kat Nabi. Ya banyak. Nah. Sayang kita kat Nabi. Tak ada siapa boleh tolong kita. Nabi yang boleh tolong kita. Nah. Mendapat bahagian di dalam doa keampunan. Nabi minta ampun. Siap-siap. Untuk kita umat dia, Nabi minta kepada Allah Ta'ala, kalau ada di kalangan umat aku yang buat kerja haji, buat kerja umrah, ya Allah ampun dosa mereka. Kita ucap terima kasih lah, ya Allah, aku ditakdirkan hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Syukur banyak-banyak. Nah, bersih dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita bersih dosa kita seperti bayi yang dilahirkan. Nah, nak pi ni buat tak lagi sunat taubat hari-hari? Mandi tak lagi sunat taubat? Mandi. Niat. Nak maghrib 6:30 tu kita mandi dah. Niat. Niatlah hati aku niat mandi sunat taubat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku banyak dosa. Seperti mana luruhnya ayak. Aku jurus ayak ni. Turunnya ayak ni, maka gugurlah segala dosa-dosa aku. Ni adalah hati kita. Ya? Dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa hati kita, dosa kita dengan orang. Pasukuh. Ampun. Nah, masuk waktu maghrib kita semayang maghrib, lepas semayang maghrib, antara maghrib dengan isya, tak ada nak tengok apa, semayang sunat taubat, minta ampun ya Allah, aku hari ni banyak dosa ya Allah. Nah, minta ampun. Di antara jihad yang paling utama, haji yang mabrur, tidak ada balasan melainkan syurga. Jihad yang paling utama, dia di antara jihad yang paling utama juga, iaitu kita buat kerja haji ataupun umrah. Baik, seterusnya. Kelebihan mengerjakan umrah juga di antaranya dapat saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Kenal mengenal di antara satu sama lain. Kita dapat kenal. Kita pergi di sana pun dengan pelbagai-bagai bangsa, pelbagai-bagai cara hidup, pelbagai bahasa. Sama macam kita ni, ada yang mai pada Kedah, ada mai pada Perak, ada yang mai daripada mai balik pulau, ada yang mai daripada Sungai Petani, Kulim, Rata. Kita kenal mengenai antara satu sama lain, tidak ada beza. Kita ni antara satu sama lain, tidak ada perbezaan pangkat dan kedudukan di sisi Allah Taala. Allah tak tengok tu semua. Allah Taala tak tengok kita. Allah tak heran. Allah ni Maha Kaya. Maha Kaya. Allah tidak berkehendak kepada kita. Kita yang berkehendak kepada Allah Taala. Nah. Apa dia lagi? Untuk mencari keridhaan dan keampunan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dan saya pesan kepada diri saya sendiri, dalam hidup ni kita nak apa? Dalam hidup ni, dua ni saja yang kita cari. Iaitu kita mendapat mencari keridhaan Allah Ta'ala dan kita mendapat keampunan Allah Ta'ala. Allah ampun, Allah redha kat kita. Kita tak minta pun dia bagi. Kita buatlah apa yang dia suruh. Buat. InsyaAllah, tuan-tuan. Kita tengok. Tak payah tengok jauh, kita tengok diri kita dulu cukup. Kita dulu daripada bujang sampai kahwin tak ada apa. Motor pun tak ada, ada gerek ya. Daripada gerek kita boleh kerja, beli motor, daripada motor beli kereta kita boleh kahwin, ada anak, ada rumah. Tu kurniaan Allah Taala bagi kita tu. Kita syukur dah lagi. Kita pernah dah, ya Allah terima kasih ya Allah, dulu aku ni tak ada apa pun lah tu. Terima kasihlah ya Allah bagi kat aku ni. Hak Tuhan bagi yang kita minta 20 tahun dulu, kita bersyukur tak kita Allah Ta'ala? Kita pernah buat tak sujud syukur dengan Allah Ta'ala? Sujud syukur pernah buat tak? Macam mana nak buat Ustaz? Kita mengaji lah. Sujud syukur. Nah, tak apa. Kita akan belajar pelan-pelan. Nah, baik. Kemudian apa dah? Tempat mustajab doa. Tempat mustajab doa. Mustajab doa ni tempat yang mana Allah Ta'ala buka hijab. Dandan terus bagi. Dia tak melalui orang tengah dah. Tak payah rekaman dah. Kita minta terus bagi. Nah, ha. Tidak melalui malaikat dah. Terus terus Allah Ta'ala. Nah, ha. Yakin lah. Saya yakin-yakinnya. Dalam hati kita tanpa ada sikit pun ragu. Kita tak boleh ragu. Ragu pun tak boleh. Jangan ragu dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh ragu. Nah, tempat mustajab doa. Makbul dengan mustajab tak sama. Kalau makbul, Allah Ta'ala perkenankan juga, bagi juga.
mungkin 5 tahun, mungkin 5 bulan, mungkin 5 hari. Mungkin dia tak bagi kat kita, dia bagi kat anak-anak kita. Dia tak bagi kat anak kita, dia bagi kat cucu kita. Itu makbul. Tapi kalau mustajab, dandan dia bagi. Saya bagi contoh. Kita ada anak. Kita sayang kat anak kita. Anak kita baik. Anak kita ni kira dia tak pernah melawan kita, dia bagus. Kita pi pasal hari, kita pi pasal malam. Kita tengok, oh baju ni berkenan no, dekat abang ni. Baju ni cantik ni kalau dia pakai elok. Dia minta dekat kita. Dia minta dekat kita. Dia tak minta. Tapi kita beli bagi dekat dia. Kita beli bagi dekat dia. Itu adalah dinamakan kurniaan kita kepada dia. Macam tu juga Allah Ta'ala. Kurniaan. Kurnia tak sama dengan bagi. Bagi ni dia bagi ya, kadang-kadang tak ada ikhlas. Kurnia ni lain. Kurniaan. Macam agung dia bagi mengurniakan darjah kebesaran. Betul tak? Hanya orang tertentu saja yang dapat. Allah Ta'ala bagi. Nah. Okey, itu tempat mustajab doa. Minta. Saya nak cerita tuan-tuan, ibu sekalian, di dalam Masjidil Haram semua tempat mustajab doa. Dalam tanah haram semua tempat mustajab doa. Doalah. So kita sepanjang kita duduk kat sana, doa yang banyak. Doa yang banyak. Ni kadang-kadang main jumpa saya tak tahulah. Ada ibu ayah ni semata-mata nak pergi Mekah nak doa kat anak eh. Pasal apa? Anak tak mau sembahyang, ustaz. Saya tak tahu nak buat macam mana. Anak tak mau sembahyang. Anak tak mau dengar cakap ustaz, dah tak mau kerja pula. Kita cek diri kita balik, ada salah hak kita dengan Allah Ta'ala. Bukan salah anak kita. Kita mungkin ada salah. Mungkin kita ada salah. Bangun tengah malam, minta Allah Ta'ala, mandi sunat taubat, solat sunat taubat, minta Allah Ta'ala, bagi petunjuk Allah Ta'ala, minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Dia bagi kita, yakinlah. Nah, baik, di antaranya juga apa dia lagi? Tempat yang mana Allah Ta'ala kurniakan rahmat dia. Rahmat ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala bagi semua. Semua rahmat Allah Ta'ala dia bagi kepada semua. Makhluk Allah, Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Rahmat ni dia bagi, semua dia bagi. Tapi, tu saya kata hebatnya. Tu saya nak tuan-tuan, saya pesan dekat jemaah-jemaah sekalian. Saya jemaah-jemaah saya semua saya pesan. Kadang-kadang tu, ya Allah, dah pi dah. Tak ambil peluang. Dia lebih banyak duduk dalam shopping mall daripada duduk dalam masjid. Dapat kata ustaz nak buah kami lah. Dah sungguh, tuan-tuan. Saya kadang-kadang duduk tengok jemaah, ya Allah. Yang dia tak shopping ya, beli jubah lah, apalah. Tuan-tuan saya cakap, beli kat sini yang lebih baik. Sana tak ada jubah Arab, tak ada. Semua made in China ya. Tak sungguh bukan tak boleh beli. Tapi tolong ambil kelebihan tuan-tuan. Kita masuk dalam Masjidil Haram, kita boleh buat macam-macam. Tawaf sunatnya, solat sunatnya. Sebab Masjidil Haram ni tak ada waktu tahrim. Tidak ada waktu yang diharamkan kita solat. Dalam dunia ni Masjidil Haram saja. Lepas subuh boleh sembahyang, lepas asar boleh sembahyang. Kalau masjid lain, masjid Madinah Nabawi, kita tak boleh sembahyang, dia ada waktu tahrim. Tapi kalau di Masjidil Haram, waktu tahrim tak ada. Kita boleh sembahyang betul-betul bila pun. Tu saya kata pesan, buatlah sunat taubat, qada balik sembahyang kita hak lepas-lepas. Kemudian pada lagi. Nah, Allah Taala turunkan rahmat dia di atas Baitullah ni. Allah Taala turunkan 120 rahmat tuan-tuan. Apa dah satu barang ni? Macam-macam dia turun bagi kat kita. Tak tahu nak abang dia bagi. Dia turun, dia nak bagi kat kita. Kita tak mau ambil kelebihan tu. Boleh duduk niat itikaf saja pun tak apa. Nah, kita tengok 120 rahmat setiap hari Allah Ta'ala turun kat atas kat Kaabah. 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Tawaf ni, tak kira lah tawaf sunat, tawaf kudum ke, tawaf haji ke, tawaf umrah ke, tawaf wadak ke, apa juga tawaf yang kita buat, tawaf sunat biasa ke, tawaf tahitul baik ke, apa juga nama tawaf ni, 60 rahmat dapat. Saya nak kalau boleh jemaah dalam sehari jangan tak buat tawaf, tawaf sunat. Lah dah boleh buat dah. Masa saya pergi bulan 3 hari tu, 2 hari nak balik lagi, pakat duk bau dari dah buka boleh buat, baru kalang kabut boleh buat. Di Madinah kami tak boleh niat itikaf langsung.
Tak rasalah juga tak boleh niat itikaf langsung. Cuma dia buka waktu dalam setengah jam lagi nak masuk waktu, baru kita pergi masjid. Itulah setengah jam yang kita boleh nikah pun. Setengah jam tu pun kita, masa tu lah kita tak kisah dah. Lah kita kalut dengan buka Quran lah, kita niat sikit-sikit banyak selawat pada Rasulullah. Saya pesan kepada tuan-tuan di Masjid Nabawi ni, kita jangan kisah pasal lain. Selawat kat Nabi banyak-banyak. Nabi dekat dengan kita dah ni. Selawat dengan Nabi banyak-banyak. Doa ya, minta ya Allah, minta dengan kelebihan selawat ni, minta ya Allah, pilihlah aku semoga aku ni diberi syafaat oleh Rasulullah. Minta Rasulullah bagi syafaat kat kita nanti. Kalau orang ni boleh tolong kita dah. Kalau di Mekah, banyakkan kita apa? Kita buat tawaf sunat. Banyak tawaf sunat. Kalau kata orang kita ni, saya pun tak tahu, dia duk sebut apa? Tak larat. Dah duk kata tak larat tu ya. Jadi itu dia akan jadi doa kita. Kita kena jaga mulut, kena jaga hati, kena jaga, kena jaga sungguh-sungguh. Nah, kita itu niat kita, fokus kita, saya pegang fokus kita ibadah kepada Allah Taala. Jadi kami hari tu 2 hari lagi nak balik, barulah Arab Saudi buka. Mau kalut buat tawaf sunat. Penuh dia atas ni buat tawaf sunatnya dengan itikahnya, baca Qurannya duk. Nah. Kemudian 40 rahmat bagi yang solat. Tak kira solat apa pun. Solat waktu ke solat apa-apa. Ya. Tuan-tuan, saya kadang-kadang sedih. Sedih entah ibu sekalian. Dah pi Mekah sembahyang dalam bilik. Kalau dia demam, kalau dia uzur, okey kita boleh terima lagi. Ni dok saja-saja dia sembahyang dalam bilik. Dia kata apa? Masih tanah haram lagi. Betul tanah haram. Tapi kelebihan ni tak dapat. Kelebihan ni 40 rahmat tak dapat. Tu kita rebut. Rebut ni. Siapa yang pandai ambil peluang, ambil lah peluang. Nah, ya, ambil peluang ni. Dan apa dia lagi? 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah saja. Tuan-tuan, saya habaq tu terang, ibadah yang paling senang dalam dunia, yang mana kita tak perlu pun buat susah-susah, hanya tengok Kaabah saja tuan-tuan, dapat 20 rahmat. Kalau yang ni pun kita tak boleh buat, satu yang saya pesan, tak usah pergi terus. Saya dulu kata ustaz ni awak macam kasar lah ni. Tak sungguh. Kalau yang ni pun kita tak boleh buat, tengok Kaabah saja tuan-tuan, tak sabar, tak sepi tu. Tuan-tuan tengok jemaah Afrika, jemaah daripada negara-negara susah, India, Pakistan, Bangladesh, yang susah-susah tuan-tuan. Mereka teriak, angkat tangan teriak, pasah jenggot-jenggot. Doa sungguh-sungguh. Nak buka puasa setengah jam berdoa. Biasa tengok lah dalam TV mereka ambil kan. Kita setengah jam lagi dah punya handphone lagi. 5 minit lagi baru kita angkat doa. Tu tengok hang aku dah tengah aku. Ogi tuan-tuan. Ogi. Doa. Tengok angkat tangan. Minta. Tengok Kaabah dapat pahala. Ya Allah. Minta apa yang kita nak minta. Mudahkanlah segala urusan hidup aku ya. Urusan dunia aku dan urusan akhirat aku. Minta mudah. Ya Allah. Terimalah amal ibadat aku yang aku buat selama ni. Padahal dah kita doa selama ni. Ya Allah. Aku hidup 40 tahun dah. Aku hidup 50 tahun dah. 60 tahun dah. Ni aku buat ibadah ni dah lama dah. Ya Allah. Terimalah. Ya Allah. Kalau ada cacat celah minta ampun lah. Ya Allah. Di atas kelemahan dan kejahilan aku. Ya Allah. Padahal dah kita minta doa yang tu. Yang duk minta. Ya Allah. Bagilah aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Itu banyak minta. Sungguh. No. Saya tak kata kat tuan-tuan lah. Saya kata kat orang lain lah. 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Nah. Baik. Kemudian. Ini talbiah. Talbiah. Tak apa. Talbiah nanti kita akan belajar. Nah. Kita akan belajar. Baik. Apa itu umrah? Apa itu umrah? Apa yang kita tahu pasal umrah? Ampi Mekah lah ustaz. Kan? Okey. Kita ni nak dapat pahala umrah pun senang saja tuan-tuan kalau tak pergi umrah. Ada tak kalau kita duduk di tanah air kita, kita duduk di Malaysia ni, tapi kita boleh dapat pahala umrah? Siapa tahu? Orang gila, kita tak tahu. Okey, tak apa, kita cerita, kita share. Kita habis semayang subuh, lepas semayang subuh ni, kemudian dah selesai semayang subuh apa semua, kita niat itikaf. Kita tak balik lagi. Kita niat itikaf. Sampai waktu isyrak, lepas tu mai waktu duha. Ok,
Kita naik itikaf, duduk ya. Tak kira kita naik itikaf baca Quran ke apa, tapi kita tak balik, kita duduk tempat kita. Sampailah waktu, waktu duha. Kita sembahyang duha tu kita balik. Nabi kata apa? Kita dapat pahala umrah. Buta-buta saja kita dapat. Senang no? Pahala umrah. Janji Nabi dapat ke kita? Dapat pahala umrah. Yang kedua, nak dapat pahala umrah, tak perlu pakai ihram, tak perlu peniat, tak perlu kita buang duit banyak. Tak, tapi itu kita kena pergi, kita kena pergi jugalah, buang duit jugalah. Tapi bila kita sampai di Madinah, kalau kita ni kediaman kita hotel lah, di hotel kita. Nah, kemudian dia pergi ke Masjid Quba. Sampai di Masjid Quba, kemudian dia dia solat dua rakaat. Apa pun jangan solat pun. Saya selalunya saya sarankan kepada jemaah buat tiga cukup. Tiga cukup. Tahiyatul masjid, duha, hajat. Cukup. Kita buat solat, satu jenis solat kita buat, Nabi kata apa? Dapat satu pahala umrah. Kalau tiga, dapat tiga pahala umrah. Ada jemaah, ada juga jemaah kata, kalau itu set kita tak payah pergi Mekah dah, dapat pahala umrah dah. Ah, banyak cantik yang dia dah nak senang saja. Nah, dia nak senang saja. Jadi kita pilah. Nah. Baik. Okey. Nah. Apa itu umrah kena? Alhamdulillah kita alimlah. Umrah daripada segi syarak bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram. Kita mengunjungi nah Baitullah Al-Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bila-bila masa, untuk mengerjakan tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting dengan menurut segala syarat-syarat serta menunaikan segala wajib-wajibnya. Itu adalah umrah. Kalau orang tanya umrah apa dia, kita pi mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah, iaitu kita melakukan pada bila-bila masa dengan melakukan tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting dengan menurut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan dan menunaikan segala wajib-wajibnya. Itu adalah umrah. Nah. Baik. Pengertian haji pula iaitu pada syarak, iaitu mengunjungi Baitullah Al-Haram Kaabah di Mekah dalam bulan-bulan haji bermula pada satu Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, kerana mengerjakan segala rukun-rukun dan wajib-wajibnya macam saya cerita tadi lah. Nah, itu adalah haji. Nah. Baik. Seterusnya, hukum mengerjakan umrah adalah wajib seperti haji untuk kali yang pertama bagi sesiapa yang mampu untuk melaksanakannya. Kita mampu, insya-Allah mampu. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah, wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya pun ada beliau ada menulisnya yang menyatakan dalam kitab Al-Majmu', maknanya kita wajib seumur hidup kita sekali untuk melakukan ibadah umrah ini. Nah. Baik. Dari Abu Darda menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda solat. Dapat 100 kali ganda. Dan solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, 1,000 kali solat. Dan solat di Baitul Maqdis 500 kali ganda, 500 kali solat. Kita solatlah apa jenis solat pun, kita di Masjidil Haram ni, tak kira wajib ke, sunat ke, taubat ke, solat jenazah ke, buatlah, dapat pahala 100,000 tuan-tuan. Dan bukan itu sahaja, malahan apa juga yang kita buat di tanah haram Mekah, semua akan digandakan dengan 100,000. Dengan sedekah kita, kita bagi orang minum air, kita bagi buah kurma, apa juga yang kita buat, 100,000 kita dapatkan jaran pahala. No? Begitu juga kalau kita buat dosa pun 100,000. Ambil hak orang, bukan hak kita, kita ambil hak orang pun 100,000 kita dapat. Baik, seterusnya wajib umrah. Nah, wajib umrah. Okey, kita tengok rukun umrah ha? Kat sini.
Rukun umrah ada lima. Nah, rukun umrah ada lima. Ya, ini niat umrah. Tawaf umrah yang kedua. Yang ketiga, sa'i umrah. Yang keempat, bercukur ataupun bergunting. Yang kelima, tertib pada semua rukun. Jadi, maknanya kita kena buat semua ni tanpa satu pun kita tinggal. Dan kita kena buat ni, kena ikut tertibnya. Kita tak boleh niat dahulu, kemudian baru kita gunting rambut, lepas gunting rambut kita tawaf, lepas tawaf kita sa'i, lepas sa'i tertib. Tak boleh. Dia kena ikut susunannya. Bermula daripada niat, tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting. Selesai. Kena ikut aturan dia yang ditetapkan. Kita tak boleh colang-caling. Tak boleh. Ikut suka kita tak boleh. Dia ada peraturan dia. Nah. Kemudian di dalam kita nak melaksanakan ibadah umrah ni, kita kena buat dua perkara ni. Yang pertama rukun, yang kedua wajib. Wajib. Sebab dia serentak. Dia serentak. Apabila kita melaksanakan umrah, yang pertama niat dia, kita buat niat ihram umrah adalah rukun. Dan berniat umrah, berniat umrah di miqat adalah wajib umrah. Mana kita gabung sekali. Niat dalam hati rukun, dan berniat di tempat yang di miqat adalah wajib umrah. Kita kena pi dekat tempat tu. Maknanya kita dah buat dua dah. Yang pertama rukun dia niat, niat dalam hati aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Taala. Yang kedua, kita berniat di miqat, di tempat yang telah ditentukan. Maknanya kita telah melaksanakan wajib umrah yang pertama. Dua-dua kita dapat. Kita gabung sekali. Jelas tak cerita ni? Jelas tak? Okey, saya beri contoh. Kita nak pi niat di di Masjid Perda. Masjid Perda ni kita kata miqat kita yang terdekat, katalah Tanaim. Kita nak pi buat umrah. Okey, kita bila kita nak pi di sana, sampai dekat sana, kita dah mandi sunat ihram, kita pakai ihram. Sampai saja dekat sana, kemudian kita dah solat sunat ihram pun semua siap dah, kita dah pakai ihram, kita tak niat lagi. Bila kita nak niat, kita kena pastikan kita berada di miqat. Di miqat, tempat yang telah ditentukan. Masjid itulah adalah miqat kita. Okey, jadi maknanya kita niat dalam hati rukun umrah yang pertama, dan kita berniat di tempat tersebut, iaitu di miqat. Contohlah macam Masjid Tanaim, kita kata itu adalah miqat kita. Maknanya wajib umrah yang pertama selesai. Wajib umrah pertama selesai, rukun umrah yang pertama pun selesai. Kemudian apabila kita telah berniat, maka kita di diwajibkan untuk menjaga 13 pantang larang. Kita niat saja, bila kita niat aku mengerjakan umrah dan berihramku dengannya kerana Allah Ta'ala, secara automatik diri kita tertakluk kepada 13 pantang larang ihram. Kita dah tak boleh, tak boleh nak pakai dah pakaian-pakaian yang berjahit, wangi-wangian apa semua tadi. Sebelum ni kita boleh, kita halal, boleh buat semua perkara. Tapi bila kita niat ihram, kita mengharamkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara tersebut selagi mana kita masih berada dalam ihram. Dah selesai dah kita buat semua ikut rukun-rukun, semua dah selesai, kita dah gunting rambut, maka kita bebas daripada larangan ihram. Kalau kata kita tak buat semua bagi habis, selama tu kita akan berada dalam ihram. Sampai bila? Sampai bila-bila. Macam tu. Nah, sampai bila-bila. Betul Ustaz, kau pun tak mau tanglin kecuali Mekah dan Madinah. Amin. Siti Hajar. Dia pun kata tak mau pergi tanglin, nak pergi Mekah Madinah saja. Okey, ada tak apa-apa kau yang nak tanya? Kalau nak tanya boleh tanya. Ada tak? Ya. Yeah. Oh, ramai. Okey. Okey, macam sahabat kita tanya, perlukah kita turun atau tak turun?
Tak apalah kalau saya pergi hari tu seorang-seorang, orang tak ramai tak apalah. Tapi bila main musim umrah ni, ya Allah tak tahu nak abang. Bah ni sampai dekat 100 biji bah, bah. Memang penuh orang. Jadi kebiasaannya, kebiasaan, saya cerita kebiasaan. Bila dah ramai ni kalau turun, siap. Masuk pintu lain, keluar pintu lain. Yang dia duk ingat, abah aku kalau merah, dia tak tengok nombor. Dia keluar-keluar pintu masjid, bah merah ada kat 10 biji. Dia naik bah ni Turki, dia naik bah ni India, dia naik bah ni Pakistan, dia naik mana ada bah aku ni. Jadi kita dah tak bagi jemaah turun lah. Dan ya, kita akan mandi siap-siap sunat ihram di Madinah. Kemudian kita sembahyang sunat ihram saja. Sebelum tak apa, jangan selepas. Bila sampai dekat Masjid Bin Ali tu, kita hanya niat saja. Kita hanya berniat saja. Jangan niat lagi di Madinah. Ustaz, kalau saya niat di Madinah terpakai tak? Terpakai. Jadi sepanjang perjalanan daripada Madinah sampai ke Bin Ali tu, kita dah berada dalam ihram. Sebelum tak apa, jangan selepas. Tapi yang afdal di tempat tu, di miqat tu, di Masjid Bir Ali tu, kita akan berniat nanti. Nah, insya-Allah saya akan maklumkan kepada jemaah nanti apa yang perlu kita buat. Taklimat kita akan bagi, nanti kita akan bagi tahulah. Nah, insya-Allah. Baik, seterusnya. Rukun umrah iaitu istilah rukun dalam umrah bermaksud amalan-amalan yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, umrah tersebut menjadi tidak sah ataupun ianya masih tergantung. Sehinggalah dikerjakan segala rukun-rukun umrah tersebut. Rukun umrah ada lima. Ada lima, bermula pada niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib. Tertib ni mana kita buat semualah ikut susunan dia. Yang kita buat niat dengan tawaf. Lepas tawaf, kita tak buat dah. Sa'i kita tak buat. Kemudian bercukur ataupun bergunting kita tak buat. Kita balik menyayang tu saja. Kita ada baki lagi tiga lagi, maka kita berada dalam ihram. Kita berada dalam ihram. Kita tidak boleh meninggalkan dengan sengaja. Macam saya cerita yang lepas-lepas. Nah, dia dah pergi banyak kali dah. Kemudian dia rasa badan dia tak sihat. Dah niat dah ni. Ish, rasa tak sihat lah. Sakit kepala apa semua. Dia kata kat bini dia, tak apalah. Kita pun dok mai dah banyak kali dah. Umrah ni sunat saja. Umrah dia tak sama seperti solat sunat. Umrah kita kena selesai bagi habis. Walaupun umrah tu umrah sunat, tolong buat bagi habis. Sebab tu saya jemaah-jemaah saya akan pastikan. Bila buat umrah pertama, saya akan tanya, selesai tak lagi? Selesai tak lagi? Selesai tak lagi? Seorang-seorang saya akan tanya. Kalau dah balik Malaysia, dia kita tak selesai, urusan saya selesai. Bukan masalah saya lah. Saya akan tanya. Jangan malu, jangan segan. Kalau saya tanya, bagi tahu. Oh, Ustaz, saya ada masalah. Ada masalah, bagi tahu. Sebab kita nak repair, tak boleh repair kat sini lah. Kena buat kat sana. Kena buat di sana. Tambang lagi nak pi pula, belum tentu kita ni sihat masa tu nak pi pula. Nah, kita tak mau ibadah kita tergantung. Nah. Baik. Okey, yang ni tadi. Rukun umrah ada lima. Saya cakap tadi, niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur ataupun bergunting dan tertib pada semua rukun. Semua kita kena buat. Yang seterusnya, wajib umrah. Wajib umrah ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadah umrah. Dia wajib. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, umrah tersebut tetap sah tetapi ianya dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dia sah. Kalau kita tak buat, kita tinggal salah satu daripada wajib umrah tersebut. Kita tak berniat di miqat. Loh, tadi Ustaz, saya tak niat dekat Bin Ali. Dah sampai dekat tengah-tengah dah. Sampai kat RNR dah. Dia baru niat kat situ. Ada jemaah pernah pergi dengan saya ni. Dah sampai dah dekat pertengahan RNR, kan kita berhenti saat kan. Kita berhenti nak semayang, nak makan. Dia main, Ustaz, tadi dekat Bin Ali tu kita kena niat kan? Ha, niat dah, saya suruh niat tadi. Niat tak? Nak tanya Ustaz, nak niat kat sini ke niat kat sini? Aduh. Dia tak tahu nak beza tuan-tuan, niat dengan lafaz. Niat dengan lafaz. Niat dalam hati.
Lafaz di mulut, aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati, aku berniat mengerjakan umrah kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Kalau susah sangat berniat, niat dalam hati, aku niat buat umrah kerana Allah. Dia dah lah tu. Kalau nak cantik lagi, aku berniat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya. Dia dah lagi. Sebab kita akan cerita berkenaan niat bersyarat nanti. Ada niat-niat bersyarat nanti kita akan cerita. Tapi ni saya cerita secara biasa dulu. Aku berniat mengerjakan umrah dan berharap aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu secara biasa dulu. Itu macam mana? Oh, saya sebut di mulut dah hati. Saya rasa saya tak niat. Ha, punggah. Itu macam mana? Niat lah ni saya kata dah. Niat lah hati. Niat lah ni sebagai abang kena bayar dam. Tak, saya tak sengaja, saya kata tak apalah, tak berdosa lah, tapi dam tu kena bayar juga. Dam tu wajib kena bayar sebab dia melepasi miqat dah, melepasi sempadan tempat yang dia wajib kena. Niat dia tak niat. Nah, baik, tetapi ianya dikenakan dam menurut syarat-syaratnya, dan dia juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Dia kata aku tak mau niat. Tak mau niat sampai Mekah habis tu aku nak niat. Buat apa pakai heram lama-lama, buat nyusah lah. Contoh kalau dia kata lagu tu berdosa dan dikenakan dam, dia hukum. Bukan saya kata. Dah, Abang Haji. Kambing dia dam nombor satu, kena dam sekor kambing. Nah, dam sekor kambing. Okey, nah. Baik, seterusnya. Wajib umrah tersebut ada dua. Kita kena niat. Kita kena ingat. Kita yang nak buat umrah ni, kalau orang tanya, umrah ada berapa rukun? Umrah ada lima. Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, kemudian tertib. Wajib umrah ada dua sahaja. Wajib umrah ada dua sahaja, iaitu apa dia? Berniat ihram di miqat dan meninggalkan larangan semasa dalam ihram. Okey, persiapan untuk melakukan umrah pada masa kini, jemaah umrah dari Malaysia masuk ke Mekah melalui dua jalan, melalui dua tempat. Yang pertama, daripada Malaysia Madinah Mekah. Maksudnya dia daripada Malaysia dia masuk Madinah. Daripada Madinah dia pergi ke Mekah. Yang kedua, daripada Malaysia dia terus masuk ke Mekah, dan daripada Mekah dia pergi ke Madinah. Itu perjalanan yang kebiasaan yang dia akan tempuh. Macam tu. Nah. Okey. Persiapan untuk melakukan umrah daripada Malaysia Madinah ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jemaah yang masuk ke Mekah melalui Madinah terlebih dahulu. Nah, kita bagi jemaah yang masuk ke Mekah melalui Madinah, maksudnya kita akan masuk Madinah dahulu. Semasa menaiki pesawat di tanah air menuju ke Arab Saudi adalah dalam keadaan memakai pakaian biasa saja. Kita pakai pakaian biasa saja. Pakai pakaian macam ni. Tak ada niat umrah apa, tak ada. Kita terus turun dekat Madinah. Nah, bagi mereka, mereka akan menziarahi Madinah terlebih dahulu. Pada hari bertolak ke Mekah dari Madinah, barulah jemaah akan bersiap-siap melakukan sunat-sunat ihram di hotel mereka, iaitu di Madinah. Di Madinah ni kita tak ada apa-apa ibadah berkenaan kita nak buat umrah di Madinah, tak ada. Kita ziarah sahaja. Nah, kita ziarah sahaja. Persiapan untuk melakukan umrah daripada Malaysia, Mekah dan Madinah. Bagi jemaah yang memasuki Mekah dari Malaysia. Jadi daripada Malaysia ni kita nak masuk Mekah terus. Semasa menaiki pesawat di tanah air menuju ke Arab Saudi, jemaah telah pun lengkap berpakaian ihram. Maknanya kita akan berpakaian ihram siap-siap dah di KLIA. Bukan pakai di rumah kita ni lagi, sampai dekat KLIA baru kita akan salin pakai pakaian ihram. Bagi jemaah wanita, pakailah apa juga pakaian yang lengkap, yang menutup aurat dan sempurna. Itu saja. Nah, saya tak mau tengok jemaah saya hari nak keluar turun pakai dengan telekung. Saya tak mau. Pakai biasa, jubah macam ni saja. Simple macam ni. Yang macam mana yang duk pakai? Boleh pakai. Selagi mana ianya menutup aurat dengan sempurna. Simple saja. Pakai jubah elok-elok, ya. Ni
Lengan semua kena tutup semua, jangan bagi nampak, tak boleh nampak. Kalau ni pakai handsock, pakai sarung lengan. Nah, sebab kita bila kita nak solat, apa bila dah solat nanti tangan dia ni, tangan baju dia ni akan nampak. Nampak saja batas sembahyang, sembahyang tak sah. Kalau dia tawaf dalam keadaan dia istilam, bismillahirrahmanirrahim, nampak saja lengan dia ni, batas tawaf dia, tawaf dia tak sah. Kena jaga. Nah, dia pakai tudung, bagi tudung, bagi labuh. Simple dia solat, Allahu akbar. Senang saja, tak payah pakai terkung. Nah, kalau dia nak solat enam kaki, kain bagi labuh, ataupun yang bagi senang dia pakai stokin, mudah saja. Itu saja. Nah. Baik. Memakai pakaian ihram wajib. Wajib pakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram, jemaah hendaklah bersiap-siap melakukan perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ini bermaksud adat-adat yang amat digalakkan untuk dilakukan bagi melengkapi kerja-kerja umrah. Kalau tak buat pun tak basah, tapi kalau kita buat dapat pahala. Tuan-tuan, buat, Nabi buat, kita buat. Nabi kata kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal. Buat juga hak mana kita mampu buat, kita buat. Buat. Nah, buat dapat pahala, jika ditinggalkan tak berdosa. Walaupun kita tinggal tak berdosa, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Nah, di antara perkara-perkara sunat yang dilakukan ialah apa dia? Mengerat kuku kaki dan tangan. Kuku kita ni kita kerat. Kerat kuku kita, niat kita, semua kita kena niat. Niat ni aku nak pergi bawa umrah, ya Allah, aku niat suci. Semua dapat pahala apa semua. Nah. Oh ni janggut kita apa ni, misai kita apa, kita andam elok-elok, semua bagi kemah, bagi kemah, bagi elok-elok. Ah, bagi elok-elok. Ni lah kadang-kadang simpan janggut pun sampai berserabut lah. Bukan kita nak cicit elok-elok, bagi kemah. Pi tengok Arab sini lah. Kemah lah dia. Ni pi tengok imam, imam masjid di haram, imam masjid Nabawi. Kemah ni. Handsome pula tu. Kan? Kita pun bagilah kemah elok-elok, simpan elok-elok. Bukan tak boleh, simpan, bagi kemah elok-elok. Haa, nah. Okey, apa dia? Kerat kuku kaki dan tangan. Kerat kuku kita kaki dan tangan. Buat, jangan kita tak buat. Nah, anda misai cukup bulu ketiak, bulu ari-ari janggut kita, semua. Senang cakap daripada atas sampai bawah, semua faham. Saya akan maklumkan dalam taklimat ni, saya akan maklumkan. Kita nak pergi beberapa bulan, 3 atau 4 hari tu, kita sah lerah diri kita. Dengan mandi sunat taubatnya kita semua. Bagi bersih diri kita ni. Nah, mandi sunat ihram. Nah, saya akan ajak nanti mandi sunat ihram macam mana. Niat dalam hati. Tu masa nak pergi esok ni. Masa kita nak pergi besok. Kita okay, mandi sunat ihram. Okay, Jumaat bawa mandi. Saya akan bagi kertas ni. Perjalanan nanti. Itinerary perjalanan saya akan bagi nanti. Semua ada dalam tu. Ikutlah. Ni kadang-kadang minta maaf cakap lah. Hak saya hantar dalam WhatsApp pun ada yang tak baca. Dia duk tanya semua tu juga. Saya tanya baca ada. Dia tak baca. Tolong baca. Tidak apa-apa saya hantar. Kalau benda tak penting saya tak hantar. Tolong baca satu-satu. Oh, ustaz hantar apa ni? Oh, okey yang ni, yang ni, yang ni. Nah, baca. Sebab tu Nabi sendiri pun, malaikat Jibril kata, Iqra ya Muhammad, betul tak? Iqra ya Muhammad. Tu yang kita nak pergi kat Jabal Nur. Iqra ya Muhammad. Iqra, Nabi kata apa? Lah, aku tak tahu. Anna ummi, dia kata. Aku tak tahu. Nabi dah tak reti baca, tak reti tulis. No? Jadi kita baca lah, tak reti baca. Boleh baca pelan-pelan. Kemudian pada memakai pakaian ihram yang berwarna putih, baru dan bersih. Bagi jemaah lelaki, pakai dua tolak ihram. Saya akan bagi. Saya akan bagi tolak ihram, pasang, balik basuh dulu. Balik basuh dahulu. Nah, nak basuh pun jangan bercampur dengan hak anak, jangan campur dengan hak cucu, jangan duk campur. Hak itulah campur, hak cucu dia masuk, hak tok wan dia masuk, hak tok dia masuk, hak ayah dia masuk, semua dalam tu dia jadi bubuk suara dalam tu. Jangan, tuan-tuan, pakaian kita nak pakai ibadah ni, kita basuh asin. Saya sendiri pun, saya basuh sendiri. Bukan tak harapkan orang buat, tapi saya basuh. Nak pastikan kita nak pakai semayang, tuan. Macam kita nak pakai, nak pergi kerja, kita pakai. Takkan tempat solat, kita di tempat kerja, kita tak semayang. Pakaian ni juga kita nak pakai solat.
Nah, kita tengok orang dulu-dulu kedai pi mana-mana dia bawa bekas. Dia bawa kain semayang dia tak? Orang lah tak lah. Dia kira yang tu dia pakai semayang. Yang kain tu lah dengan seluar tu dia masuk bilik air. Tak tahu nak bang. Kena ada kencing dan bilik air. Saya lagi merecik kena. Oh, masalah. Kita bawa persalinan kita. Kalau kita boleh pergi jauh, nak pergi jalan, boleh bawa beg besar-besar buah pakaian kita besar-besar, apa salah kita sediakan dalam kereta? Satu kereta kita sediakan siap dalam tu. Ada kain tola, ada kain semutut nak semayang, sejadah, sabun, apa semua siap. Nah, kita sediakan benda-benda macam semua untuk diri kita, tuan. Nah, kemudian pakai pakaian baru, putih baru dan bersih. Jemaah lelaki pakai ihram saja, jemaah wanita pakailah. Bukan bermakna saya kata ustaz ni nak pergi nak kena pergi beli pula. Macam Syukri dah biasa pergi, Abang Razak pun dah biasa pergi, Haji Abu pun dah biasa pergi, takkan nak beli baru. Hak mana ada pakailah. Yang mana ada pakai. Jangan membazir. Ada juga setengah jemaah, ustaz saya dulu saya dah pergi dah, tapi kawan saya nak pergi umrah, saya sedekah kat dia. Abang gue lah, belilah baru. Tak salah pun. Nah, kalau ada kita pakai, yang kalau dah tak ada belilah lain, tak salah. Apa yang kita belanjakan pada jalan Allah tak rugi, nah, tak rugi. Demam ke ustaz, seorang macam Ain Nasir? Allah mak, dia kita seorang macam Ain Nasir pula dah. Tuan-tuan, saya tak ada rehat langsung ni. Baru ni pergi Kuala Lumpur, pergi balik, banyak urusan. Memang tak ada masa nak rehat langsung. Balik pula pejabat, saya buka Isnin sampai hari Sabtu, Ahad saya wajak. Mana ada rehat langsung? Memang tak ada rehat langsung. Okey, dah ni saya bagi tahu. Bermula bulan 7 ni, bulan Julai 7 nanti saya nak ambil cuti hari Sabtu. Hari Sabtu, minggu pertama, minggu depan hari Sabtu cuti, dan minggu ketiga. Nah, saya akan maklum dalam Facebook, dalam grup WhatsApp pun saya akan bagi tahu. Setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga saya akan cuti. Tidak, saya tak ada masa rehat langsung. Nah, letih tuan-tuan, memang letih. Semalam pun dah booking tiket dah ni, nak pergi Johor pula ambil cuti 5 hari. Bulan 10 ni beli tiket siap lah nak pergi Johor. Dan sebab saya ada grup daripada Johor, 50 orang lebih, kat 60 orang kat daripada Johor nak pergi umrah. Nah, jadi saya pun kena pergi bagi kuliah kat lepas sana. Kena bagi kuliah juga. Baik, kemudian apa dia lagi? Berwuduk ambil air semayang. Kita kena kekalkan diri kita. Kalau boleh, saya galakkan yang mana yang boleh masuk dalam masjid ni, kalau boleh waktu kita belajar ni ada air semayang. Kita ambil air semayang. Nah, ambil air semayang tuan. Kita mengekalkan diri kita dengan wuduk. Kita tengok sahabat Rasulullah Sayyidina Bilal lah. Masih hidup lagi Rasulullah masa Isra' wal Mi'raj. Balik daripada Isra' dan Mi'raj, balik mai dia cari Bilal. Mana Bilal? Sebab apa? Dia dengar suara Bilal di dalam syurga. Dia dengar suara ni, ni tapak kaki siapa dalam, tuk tak ni. Malaikat Jibril kata apa? Itu adalah tapak kaki sahabat kamu Sayyidina Bilal. Dia balik, dia tanya dekat Bilal, apa yang menyebabkan yang boleh aku dengar? Apa amalan? Apa amalan kamu? Dia kata, aku kalau aku batal wuduk, aku pergi ambil semayang lain, aku solat 2 rakaat. Masya Allah, tuan-tuan. Kita buat, tuan-tuan. Kita buat. Solat sunat wuduk kita pernah buat. Solat sunat wuduk ambil semayang. Allahu Akbar. Banyak kita tinggal Nabi bagi. Nabi tinggal kat kita khazanah banyak. Kita tak buat lah. Rugi kan. Ambil air semayang. Allah. Solat sunat wuduk. Solat sunat mutlak pernah buat tak? Siapa sini pernah buat solat mutlak angkat tangan? Ustaz, baru hari ni kami dengar. Solat sunat mutlak tuan-tuan. Solat sunat yang mana tidak ada apa-apa tujuan. Lillahi ta'ala. Ambil air semayang, kemudian niat saja aku solat sunat mutlak, dua rakaat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mata-mata kepada Allah Ta'ala. Kalau hajat, kita ada hajat, betul tak? Kalau istiqarah, kita nak cari, kita nak pilih antara dua perkara yang baik. Hak mana yang terbaik bagi kita? Istiqarah.
Nah, kita nak semayang minta hujan, kita nak semayang apa lagi, gerhana. Dia ada sebab-sebab, tapi kalau solat sunat mutlak ni tidak ada apa-apa hajat. Lillahi ta'ala, hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih, doa bagi saya sihat nah. Semua sekalilah, semua sihat. Baik, nah, berwuduk. Kita kekalkan diri kita dalam keadaan berwuduk. Nak tidur malam ambil semayang. Nak tidur malam ambil semayang. Nah. Baik, sunat-sunat. Ha, sunat-sunat sebelum mengerjakan ibadah umrah, solat sunat ihram. Saya ku solat sunat ihram 2 rakaat kepada Taala. Yang ni pun sepasal juga. Tidur tengok dekat airport ni ramai yang buat. Saya sendiri pun tak tahulah dah berapa kali lah kita tegur berapa kali. Lah ni saya pun kadang-kadang rasa malas dah. Nak tegur. Satgi orang kata kita ni macam pandai sangat, tapi tak tegur benda tu tak betul. Bila kita nak solat sunat ihram, kita hendaklah memakai pakaian ihram. Ni dia sembahyang sunat ihram, bawah ihram, atas baju pagoda, baju. Jadi sunat ihram tak? Bukan sunat ihram lah nama dia. Tak lengkap. Syarat nak solat sunat ihram, dia mandi sunat ihram, dia memakai pakaian ihram. Kemudian dia solatlah sunat ihram. Okey, nak solat sunat ihram pun kena tengok juga. Kena tengok juga. Kalau waktu kita, waktu semua solat asar, kita sampai dekat airport tu, kita dah mandi sunat ihram, lepas asar boleh tak solat sunat lagi? Tak boleh dah. Jadi kita tak bolehlah solat sunat ihram lagi. Ha, tu ustaz lagi dah solat kat mana? Ha, semayang lah atas kapal terbang lagi. Adakah ayat semayang? Ha, bila masuk waktu maghrib ustaz lagi dah selesai semayang maghrib, kita semayang lah sunat ihram atas kapal terbang. Betul tak? Oh betul juga ustaz tu. Ha, waktu asyak, selepas asyak kita tak boleh solat sunat ihram dah. Apa-apa jenis solat tak boleh solat dah. Melainkan solat jenazah boleh. Solat jenazah, solat qadha, solat taubat boleh. Tu kita nak kena faham. Ha, nah, tu yang kita nak kena faham. Kemudian solat sunat musafir. Solat sunat musafir kita nak pergi makan kenduri. Mana-mana kita nak pergi, contoh hari ni kita ada makan kenduri kat mana? Bagai Serai. Buat solat sunat musafir tu, jangan tinggal solat sunat musafir ni. Tu yang kita duduk tengok, duduk ish, biarlah nak jadi tu kadang-kadang kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita minta. Nabi tak nak tinggal, Nabi nak musafir, nak keluar mana-mana, solat sunat musafir, ambil sembahyang, Allahu akbar, solat sunat musafir tuan. Saja aku solat sunat musafir 2 rakaat kalau taklah. Mudah saja. Nak baca apa? Yang rakaat pertama selepas Fatihah baca kuliah. Rakaat kedua lepas Fatihah baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu saja, simple saja. Kemudian minta ya Allah mudahkanlah pemusafiran kami, mudahkanlah segala urusan kami pergi dan balik, selamatkanlah perjalanan kami. Mintalah. Masalah kita tak minta. Jadi tu yang duk jadi macam-macam tu. Nabi tinggal kat kita ni 1400 tahun dulu dah tinggal. Nabi tunjuk dah. Bukankah Nabi tu adalah contoh yang terbaik bagi kita? Kalau kita tak buat, kita nak ikut siapa lagi? Siapa kita nak ikut? Nah? Baik. Kemudian banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi sendiri pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah-tambahlah kita ni hari-hari banyak dosa. Sahabat pernah dengar Nabi lepas sembahyang apa Nabi duk? Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampunlah dosaku ya Allah, sungguhnya Kau Maha Pengampun. Ampunlah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Nah, hari-hari Nabi sendiri minta ampun. Ada dua riwayat. Satu riwayat pertama 70 kali, riwayat kedua kata 100 kali Nabi minta ampun. Nabi yang maksum tak ada dosa tuan-tuan, terpelihara, terpelihara daripada dosa pun minta ampun. Tambah-tambahlah kita pun minta ampun hari-hari. Nah, jangan kita tak minta ampun. Lepas sembahyang, kalau kita senang saja, kalau kita sibuk sangat pun 5 waktu paling ringkas. Kalau tak boleh sangat, saya sendiri pun tak ada kata apa. Saya bagi cadangan itu saja. 5 waktu solat, kalau boleh solat, istighfar, astagfirullah. Paling pendek, yang paling pendek, paling mudah, astagfirullah, 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 20 kali. Sehari zuhur pula, astagfirullah. Mai cukup 5 waktu, 100 kali, betul tak? Itulah yang paling, paling senang. Ustaz, ada juga tanya, ustaz, ni kok ni uzak boleh tak? Boleh. Selawat dengan istighfar boleh, zikir boleh, tak ada masalah kalaupun kita uzak.
Jangan. Nah, jangan kita tinggal. Kemudian berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah selawat, tuan-tuan. Selawatlah banyak-banyak, tuan-tuan. Selawat. Nah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mulakan dengan dirinya. Sesungguhnya aku, yakni Allah dan para malaikat, berselawat ke atas Nabi. Kalau Allah dan para malaikat sendiri pun mengisytiharkan untuk berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita ni sebagai hamba? Kita ni siapa? Banyak selawat, banyak-banyak. Nah. Buatlah, paling tak ada pun sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril banyak-banyak. Nah. Saya dapat banyak sirah-sirah selawat daripada tok-tok guru, banyak saya dapat. Hari ni saya nak bagi benda tuan-tuan. Nah, beramallah dengan sirah selawat, paling tak ada pun buat 1000 kali. Saya ijazahkan dengan selawat sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril nama dia. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali tuan-tuan, buatlah. Tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak nampak. Tapi bila dah buat, nampak. Nak cerita tak tahu tuan-tuan. Kasih ni kita duk selawat kat Nabi, kalau kita tinggal sehari ni rasa ish, kita rasa tak tahu nak buat. Nah, buat banyak selawat kat Nabi. Kemudian membayar hutang. Kalau ada hutang, hutang peribadi kita. Kalau kita ada hutang-hutang peribadi. Kalau orang hutang dengan kita, yang tu lain. Kalau orang ada hutang dengan kita, yang tu lain. Tapi ini kita hutang dengan orang. Lagi hutang-hutang yang lain, macam kita bayar loan rumah, kereta, yang tu lain. Sebab dia akan potong kita punya gaji, kita, dia potong tiap-tiap bulan, tak apa. Ni kita dengan orang-orang perseorangan. Seterusnya boleh lagi bersedekah, banyakkan sedekah. Dalam sehari jangan tinggal sedekah. Jangan kita tinggal sedekah. Buatlah sedekah. Nah, sedekah yang paling baik Nabi kita apa? Bagi orang makan. Bagi orang makan. Kita pergi kedai kat mana-mana tu, tengok duk makan ada 3-4 orang, abang kat tong kedai, saya bayar semua. Abang kat kau tu, kau tu sodak abang lah, cakap sekat tu dah. Tuan-tuan buat lah, insyaAllah. Yakin lah, rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita. Berganda-ganda lagi. Nah, dan tip yang saya nak bagi kat tuan-tuan, siapa yang nak murah rezeki, buatlah sedekah subuh. Sedekah subuh. Saya dah bagi dah, ada kalangan jemaah ada yang dah buat lah. Kita sediakan satu pot ataupun balang bekas. Bekas kuih tu kita tebuk dekat atas tu. Lepas subuh ya niat. Ambil duit kita niat boh. Aku niat ni sedekah subuh aku. Lepas subuh kita boh. Lepas subuh kita boh. Cukup sebulan. Ambil cukup sebulan. Minggu tak hari hari Jumaat. Kita sedekah hari Jumaat. Hari Jumaat tu kita buat sedekah. Buat sedekah. Siapa boleh buat hari Jumaat? Okey, kita buat. Orang mai ni, orang mai ramai semayang Jumaat, orang kerja kan. Kerja kelang lah, kerja apa lah, pos lah, JNT lah, apa ni banyak. Lepas hari Jumaat, lepas mai semayang. Lepas lapak, lepas dahaga tuan-tuan. Kita bagi orang makan, orang yang lapak ni makan. Saya pergi duduk belah Kuala Lumpur sana. Saya duduk berjalan merata tempat tuan-tuan, saya duduk tengok. Allah, ni balang ayak ni dekat 10 balang ni. Orang letak kuih, orang letak nasi lemak, orang letak pisang, orang letak macam-macam orang makan. Kita tak ada. Buatlah. Saya jemaah saya perempuan dia buat. Saya kata-kata kau buat. Dia buat. Sampai hari ni dia buat. Lagi banyak dia buat. Dia kata, ustaz saya tak tahu nak buat. Tapi saya, apa yang ustaz beritahu saya dah buat dah. Saya sendiri pun dah tahu apa yang saya buat ni Allah Ta'ala bagi. Yakin lah buat lah. Nah? Ataupun kita tengok duit tu kumpul-kumpul, apa yang kita tengok, oh ni ada orang susah, pergi bagi kat dia. Tapi sedekah hari Jumaat, hari yang terakhir, buatlah insyaAllah. Allah bagi kat kita. Bagi jemaah, bagi jemaah wanita yang haid, yang dalam keadaan keuzuran, wah, sunat juga melakukan perkara-perkara tersebut melainkan solat saja. Dia boleh mandi. Nah, dia boleh mandi sunat musafir, dia boleh mandi. Mandi sunat ihram boleh, cuma sembahyang dia tak boleh. Ustaz, kau ni uzur lah ustaz ni, kau nak kena mandi sunat ihram juga. Mandi.
mandi ya, mandi sunat ihram, tak apa, tak masalah. Ni kau tak boleh solat musafir, nak kena mandi sunat musafir kau? Mandi niat sekali. Niat terus dua-dua sekali jamak. Aku niat mandi sunat musafir dan aku niat mandi sunat ihram sekali. Two in one. Dua dalam satu. Boleh, tak ada masalah pun. Senang saja. Solat sunat musafir, kita niat jamak sekali dengan solat sunat duha, boleh tak? Boleh. Aku niat solat sunat duha dan solat sunat musafir dua rakaat kan otaklah. Boleh kita himpunkan sekali. Buat satu dapat dua. Nah? Ramai yang tak tahu. Tak apa kita belajar. Tak tahu kita belajar. Nah? Baik. Baik, kemudian okey, apa ada lagi? Amalan-amalan sunat semasa niat ihram. Masa niat ihram ni sunat kita menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan wuduk. Itu sunat lah. Kalau kita tak duduk, kita tak ada ayat semayang pun batal, tak apa, sah juga. Niat kita sah. Nah, niat kita sah. Baik, 10:20 dah. Ada apa yang nak tanya tak? Saya buka soalan. Ada tak apa yang nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa nak tanya kah? Ya, Pak. Kita ada buat kesalahan di sana. Kita nak selesai di sana. Ya. Apa juga urusan kita berkenaan dengan haji ataupun umrah kita. Pelaksanaan kita di sana, kita selesai kat sana. Katakan dah ada, nah ni saya cerita pengalaman yang lepas-lepas ya. Ada jemaah saya yang mana dia pergi buat umrah. Dia belajar dekat saya, dia belajar kat ayahanda saya, kemudian dia pergi buat umrah. Dia pergi buat umrah, waktu dia tawaf tu, tawaf tasbih tawaf tu, biji tasbih tawaf tu hanya ada 6 biji saja. Dia tawaf 6. Tawaf umrah 6, tawaf wada 6, semua 6 ni buat. Bila dia balik-balik baru dia perasan yang dia buat tu 6 saja, tak cukup 7. Dia balik, dia main rumah saya, dia retuk untuk minta, dia main, ustaz boleh saya nak sembang ustaz. Masuk sembang-sembang apa semua. Cerita saya tahu, saya buat kesalahan. Itu saya kata penting, orang yang mengaji, orang yang belajar ni, dia boleh kesan diri dia kalau ada buat salah. Sebab tu penting, kita belajar lah tak salah. Kita belajar ni hanya untuk sekurang-kurangnya lepas dari kita pun jadilah. Tapi alhamdulillah dia mengaji. Bila dia mengaji dia dapat, dia dapat maklumat. Kemudian dia main-main di rumah saya, dia kata ustaz tengok. Dia kata ni apa dia? Tasbih tawah. Ustaz kira orang ada berapa biji? Ni awak ada 6 biji. Itulah pasal saya pergi buat umrah pakai tawah ni. Allah akbar. Abang confirm betul-betul pakai hak ni. Betul. Umrah pakai hak ni. Tawaf sunat pakai hak ni, tawaf wadak pakai ni. Jadi abang umrah satu apa pun tak dapat. Saya confirm, saya satu apa pun tak dapat. Dia sendiri yang bagi tahu. Saya confirm, saya satu apa pun saya tak dapat. Ni dia balik Malaysia dah. Ustaz, saya duduk dalam ihram. Lah saya perlu pertolongan ustaz, saya nak bebaskan diri saya daripada ihram. Dia dapat kesan. Jadi dia kena bebaskan diri daripada ihram. Kita buat dam esa di Malaysia. Dam esa boleh buat di sini bang. Dam esa kena buat di Malaysia. Kita cari kambing, kemudian sembelih. Suruh dia niat, aku niat jadikan kambing ini sebagai dam esa untuk melepaskan darangan ihram yang masih berada pada diriku kerana Allah Ta'ala. Kau tu sembelih dah. Orang tukang yang sembelih kambing tu, dia sembelih kambing dah habis dah, selesai habis umur dah. Dia ambil gunting, dia gunting rambut. Ihram dia selesai. Umrah dia tak selesai. Dia kena pergi buat pula. Dia pergi buat pula tawah dia. Dia pergi buat tawah lain, dia pergi niat, dia qadha. Dia pergi selesai. Kan dia dah gunting dah, dia pergi niat qadha. Dia pergi tawah lain, dia pergi sa'i lain, dia gunting rambut. Itulah baru selesai umrah dia. Kalau kata kita ada buat salah kat sana, contoh apa-apa yang kita buat. Ada juga di kalangan jemaah, dia kira 4, 5, 5, 6, tak tahu, dia baru buat 6. Dia baru buat 6, terus dia pergi sya'i. Sya'i tak sah. Bila dia balik cerita main kat kita, dia kata tawah abang tak sempurna. Abang baru buat 6, abang pergi buat sya'i. Sya'i pun tak sah. Jadi abang kena pergi buat tawah balik. Tanya abang kutir rambut lagi? Dah kutir rambut dah. Kena bayar dam. Walaupun umrah kita belum selesai, kena bayar dam.
Itu kita akan tengoklah kesalahan-kesalahan. Saya tak suka nak cerita pasal nak cari salah. Bukan kita nak cari salah orang. Cuma kita nak perbetul. Itu saja. Lain mana? Okay, lain? Macam mana? Okey, yang ni. Yang ni lah soalan yang paling banyak orang dok main cerita kat saya. Nah, minta maaf kadang-kadang saya sendiri pun tak tahu nak buat macam mana. Kita cakap benda betul pun orang marah. Kita cakap benda jelas pun orang marah. Tuan-tuan, sampai ada orang main telefon WhatsApp dekat saya sendiri. Kata ustaz, saya banyak dekat ustaz dalam YouTube pun semua macam banyak. Lepas tu bila saya pergi di sana, saya ada masalah, saya cakap lah dengan mutawif saya pasal apa macam ni. Oh, dia kata kalau dah lagu tu awak tak pergi dengan dia, awak tak ikut dia. Dia kata dalam kita cakap benda betul eh. Masalah dia, okay, apa masalah kak? Masalah dia mutawif kami kata, mutawif yang dia bawa dia. Lah ni senang, kita tak mau bagi ragu. Kita tak mau bagi ragu dalam kita yang pusingan tawah ni, kita buat 8. Menambah rukun. Sengaja boleh tambah rukun tak? Saya nak tanya. Hari ni kita tak kerja kan? Hari ni hari Ahad, kita tak kerja kan? Subuh tadi semayang 2 ke 4? Semayang subuh 2 kan? Buat 4 pi, salah tak? Dan nak tanya buat 4 salah tak? Mana boleh tambah rukun? Salah lah. Jadi jemaah ni mai cakap ustaz, saya bagi tahu kat dia pasal apa kita nak kena buat 8. Saya yakin 7. Dia kata kita buat 8 siap-siap. Buat 8 siap-siap dah tentu kita tak ragu. Mana boleh kita pergi menambah rukun? Tak boleh. Kalau semayang pun kita tak boleh menambah rukun, tak boleh tambah rakaat. Melainkan kita ragu. 2-3 kita tambah. Tapi kalau dengan sengaja tak boleh. Tak apa, tambah pilih satu lagi. Hari ni pun aku tak ada kerja apa. Tak boleh. Itu pun dia marah kat kita. La ilaha illallah. Kita nak jawab macam mana? Lepas tu dia kata buat. Oh, belajar kat ustaz jadi tu memang dia terlampau jelas. Aku nak cerita macam mana? Saya nak cerita macam mana lagi? Tolong beritahu. Saya nak cerita macam mana lagi? Dia kata saya cerita terlampau jelas. Jadi kalau tak cerita bagi jelas, sampai bila pun orang tak faham? Ada jemaah, saya simpan lagi mesej tu. Ada jemaah ni, dia tawaf, mutawif dia bawa bermula daripada Haji Ismail. Dia bagi tahu dekat ustaz tu, ustaz, pasal apa kita mula kat Haji Ismail? Bukankah kita mula pada Hajar Aswad? Sebab saya belajar dekat ustaz ni, dia marah, "Oh, awak tak pergi dengan dia?" Dah tahu, "La ilaha illallah, apa kena mengena dengan saya pula dah." Kalau orang dah tegur, hang buat salah, ngaku. Saya sendiri pun tak mahu saya cakap. Kita tak boleh terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Ataupun terlupa, itu kelemahan kita. Kalau kata saya terlupa, tersilap, saya akui. Ni sampai orang tegur pun tak boleh. Siapa kita ni? Betul tak? Kita kena akui lah. Allahuakbar. Jangan macam tu. Kita dengan ego. Nah, saya tak mau macam tu. Saya akui ada kelemahan, kita ada kelemahan. Kita ada kekurangan. Nah. Jadi kalau macam abang kita tanya, nak buat lebih, tak boleh buat lebih. Melainkan 6-7. Sebab tu saya selalunya saya akan bawa tasbih tawah tu. Tak bawa ni. Nah, tasbih tawah. Tasbih tawah tu saya akan bagi. Saya akan bagi pada jemaah seorang satu lagi, saya akan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarik. Saya tak siap. Cuma yang atas jemaah kadang-kadang. Jemaah kadang-kadang waktu dia nak tawah tu, dia dah tarik satu dah. Bila dia pusing cukup lah satu, dia tarik dah. Dia baru buat satu ke buat dua? Dia baru buat satu, sedangkan dia tarik biji tasbih tu dah dua dah, betul tak? Macam mana dia tak cukup, dia buat 6, sedangkan dia dah buat 7 dah. Ni pun kena dia, sedangkan dia buat 6, dia ingat dia buat 7. Ini pun kena hati-hati. Nah, kena hati-hati. Nah. Baik, lain ada apa lagi nak tanya? Tak ada apa ke nak tanya. Okey, Bang Haji. Cukup pusingan. Cukup satu pusingan, tarik satu. Cukup satu pusingan, kita tarik satu. Ini tak? Dia mula jalan, dia tarik satu dah.
selagi bila dia pusing cukup lengkap, dia tarik satu lagi. Dia baru buat satu, tapi dia tarik dua. Jadi maknanya dia baru buat 6 sahaja, bukan 7. Ini kena hati-hati juga. Nah, kena hati-hati. Okey, habislah. Nah, okey. Minggu depan kita nak masuk niat. Kita nak masuk berkenaan dengan niat umrah. Ini saya akan cerita bab berkenaan dengan niat umrah bersyarat. Nah, niat umrah bersyarat macam mana kita nak niat dalam keadaan. Ada jemaah kata, "Ustaz, selalunya jemaah perempuan lah, jemaah wanita ni, oh, ustaz ni saya ni nak pergi ni, ustaz ni boleh ubah tarikh tak? Saya kalau pergi tarikh ni saya dalam keadaan uzur." Kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita minta kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Minta sembahyang, minta sujud akhir tu. Dalam sembahyang, orang banyak salah faham. Salah faham dalam solat kita ni. Terutama ibu-ibu, kakak-kakak saya ni. Dah kita boleh sembahyang kat rumah kan. Dari tak pening kepala. Dalam sujud kita ni, tak kira rekat ke apa-apa pun, lama sikit. Lama sikit minta doa dengan Allah Ta'ala. Jangan doa, jangan kita cakap dalam, ya, tak, kita doa lah hati kita, minta. Minta Allah Ta'ala, "Ya Allah, aku nak pergi buat umrah lillahi ta'ala kerana engkau, ya Allah, bukan kena siapa-siapa, tolonglah aku, kalau ikut ni aku nak main, tolonglah ya Allah." Ramai lah, saya bagi petua ni lah dekat jemaah saya. Minta lah, biarlah kalau boleh ni jangan bagi dia main. Nah, dalam tempoh sepanjang perjalanan aku nak buat umrah sampai aku balik, tuan, jemaah saya dapat lah. Kalau hari dia pergi tu, kira dia boleh buat umrah berapa kali pun masa tu. Kami buat umrah banyak kali, boleh selesai umrah Madinah, masuk ziarah pun semua boleh. Bagi ruang aku nak buat umrah banyak kali, bagi ruang aku nak solat dalam masjid, masjid Masjidil Haram, bagi ruang peluang aku nak solat dalam raudhah, aku nak main dalam masjid Nabi. Tuan-tuan, sampai kapal terbang touchdown saja dekat KLIA, masuk-masuk bilik ayam, dia kelak-kelak beli ayat teriak, dia buat alhamdulillah Ta'ala. Lepas dia pula dah, "Alhamdulillah Ustaz Ta'ala makbul doa saya." Saya doa sampai-sampai dekat KLA, nak main uzak pun main lah. Alhamdulillah, kata Tuhan bagi. Masalah kita tak minta. Macam mana? Nah, kita akan cerita bab kenaan dengan niat syarat. Bab niat ni agak panjang. Minggu depan kita akan cerita bab berkenaan dengan niat. Niat umrah secara biasa, niat umrah secara bersyarat, niat umrah secara umum, niat umrah dalam keadaan suci, niat umrah dalam keadaan telah kedatangan haid. Kemudian kita nak bertaklid kepada mazhab Hanafi. Banyak nak kita nak kena belajar lagi. Nah, insya-Allah saya akan ajak satu persatu. Jangan malu, jangan segan. Kakak-kakak saya apa semua, adik-adik apa semua, nah, mak-mak saya pun, telefon tak apa, halo tak apa, kalau tak faham mai pejabat saya. Sampai hari ni ada yang tak pernah pejabat saya lagi, bodoh dia tahu. Semua ada guna, semua ada guna. Pergilah pejabat saya, nah, saya buka setiap hari Isnin.